Dinas Sidang Paripurna Senin isuk-isuk salah seorang anggota DPRD Jawa Barat di fraksi Demokrat Irfan Suryanagara nembrakeun usulanana minangka sarana mobilitas anu nyukupan keur gubernur nalika nitenan korban musibah. Eta usulan teh dipairan ku Ketua DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat ngaliwatan rarancang dipakena helikopter. Patali jeung eta, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun dirina masrahkeun eta hal ka dewan. Masih cek gubernur, minangka tarekah pikeunungkulan musibah kawas ayeuna, dirina babagi pancen jeung wakil gubernur, dumeh pasualanana jembar kalawan lokasi anu paanggang. Lihat aja dalam pembahasannya apakah rakyat menganggap itu perlu atau tidak, saya ikut aja. Kalau nanti datang dari gubernur takut keliru tafsir. Tapi yang pasti kalau ada kebencanaan yang sifatnya bersamaan, jaraknya itu memang jauh-jauh kan. Ya. Maka kemarin saya bagi-bagi tugas kan, saya kemana, Pak Sekda kemana, bawaku kemana, kan begitu. Sajroning itu, Ketua DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat ngebrehkeun, saestuna helikopter kudu bisa digunakeun lain ukur nalika katarajang musibah. Dirina kedah janji pihakna bakal madungdengkeun eta usulan. Anu pangpentingna eling sadayana keur rakyat Jawa Barat. Bencana sekaligus. Jadi kan tidak bisa dengan mobil, dan itu juga nanti bisa digunakan kalaupun nanti disahkan gitu. Kalaupun jadi, itu kan bukan hanya untuk bencana saja. Karena Jawa Barat ini mungkin daerah yang paling luas, dengan penduduk terbesar. Gubernur Jawa Barat ngeceskeun ari prak-prakan ngunggulan musibah, pihakna ngeprikeun bantuan tanggap darurat 1 miliar ka saban lelewek, nyaeta Kabupaten Bandung Barat, Depok, jeung Kabupaten Bekasi. Ari Kabupaten Bogor nampa 1,5 miliar, sarta Kota Bekasi 2 miliar. Ridwan Kamil miharep eta warga teh mampu ngawogan bantuan ancokeunan korban musibah. Budi Hartati, Bandung TV.